Hey semuanya, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu aplikasi dari Computer Kid, yaitu keuangan super mudah. Nah, di tampilan awalnya ini ada cara penggunaan. Ini nanti diarahkan ke YouTube-nya Computer Kid. Lalu ada beli versi Pro. Lalu ada pendapatan, pengeluaran, laporan, sama utilitas. Kita coba ke pendapatan ya. Misalkan kita masukkan fakturnya nomor 1. Kita masukkan tanggal sekarang. Lalu keterangannya kita masukkan gaji, jumlahnya kita masukkan misalkan 500.000 gitu ya, 500.000. Oke, kita simpan. Nah, berhasil mencatat pemasukan. Saldo saat ini 500.000, di atas kelihatan itu ya. Nah, langsung kita misalkan pengeluaran gitu ya. Pengeluarannya kita masuk misalkan faktur 1, tanggal sekarang, keterangannya beli misalkan jajan gitu ya. Nah, uangnya 10.000, 123, simpan. Nah, langsung saldonya sisa 460.000 kan, berarti ya ini ya, langsung muncul di laporannya seperti ini. Ini laporannya juga bisa kita export ke Excel. Kita kembali. Nah, ini saldo saat ini 490.000 ya. Kita kembali. Selanjutnya ada utilitas. Nah, di utilitas ini ada identitas, ada backup data untuk membackup data yang ada di aplikasi ini, ada restore data juga untuk membuka backup-backup data yang sebelumnya, ada juga reset data untuk menghapus semua data yang ada di aplikasi ini. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.